Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama aku di RG761. Ya, kali ini aku akan berbagi informasi lagi. Ini mengenai kenapa orang-orang susah untuk mendapatkan uang melalui CEO Works. Ya, salah satunya Special Cargo atau mungkin juga Vehicle Cargo. Kenapa? Ya, banyak yang mengeluh kalau kita main di public section itu kebanyakan orang-orang itu jahil dan suka steal atau mencuri yang kita butuhkan. Jadi misal kita mau antar barang, selalu ada yang ganggu. Antar mobil kita dirusakin. Ya gitu, sebenarnya sangat mengganggu pekerjaan kita di CEO Works, ya. Jadi ini sebenarnya bukan tips dan trik ya, tapi ini merupakan glitch yang sebenarnya bukan glitch juga sih, tapi ini seperti kita memutuskan network kita, tetapi network kita tidak putus. Istilahnya itu di istirahat lah, di suspend networknya, terus kita sambungin kembali. Nah, kita suspend itu nanti bakal sambungannya hidup tetap, tapi ya nggak lancar. Jadi istilahnya, meskipun kalian di public section, nanti orang-orang itu bakal left dengan sendirinya. Yang sebenarnya yang left itu kalian, cuma tulisannya di sana yang left itu mereka, orang-orang yang di public sectionnya kita. Jadi kenapa aku ngasih tahu ini ya, karena aku pernah juga mengalami. So kita lihat bagaimana caranya, triknya supaya kalian bisa solo public section atau bermain solo di public section. Ya, yang pertama kalian lakukan sebenarnya kalian harus periksa dulu apakah device atau PC kalian sudah tersambung dengan network itu sudah benar atau masih ada gangguan. Pastikan udah benar ya. Nah, kemudian kalian close gamenya, atau maksudku minimize. Kalian bisa Alt ESC ya. Ya, setelah di desktop kalian buka task manager. Jika sudah terbuka task manajernya, kemudian kalian ke performance. Setelah ke performance, kalian di bawah klik yang open resource monitor. Diklik, kemudian kalian cari GTA 5 exe, kemudian suspend proses. Kalian suspend prosesnya, kemudian tunggu hingga kolom network di sana grafiknya turun banget, maksudnya sampai kosong. Kemudian setelah kosong beberapa detik, kalian langsung resume. Kemudian kalian silang saja dan masuk ke game lagi. Nah, otomatis di gamenya udah pada live semua kan. Nah, kalau udah gini, selamat, kalian sudah ada di public session, tapi yang ada cuma kalian sendiri. Oke? Itu saja ya informasinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan like, berikan komentar untuk saran dan kritik, terserah. Ya, okelah, see you next time di video yang akan datang. Terima kasih dan bye-bye.